Hello guys, okay, today I nak cerita sikit. Okay, kalau macam kita tengok banyak dekat especially marketplace lah, kita ada banyak jual macam router-router second hand, macam D-Link DIR850L, harga dia dalam RM50, RM40. Okay, so macam you guys tahu tak, kalau macam sebenarnya router-router yang second hand ni dia ada banyak manfaat. Contohnya, if let's say kalau macam korang, instead of korang beli macam wifi mesh untuk extendkan dia punya signal wifi kat rumah tu, harga dia dalam RM300-400. Okay, why not macam korang buat satu setup di mana kita laykan satu kabel dekat rumah. Okay, kabel, network kabel, LAN cable lah, daripada router main tu. Okay, pergi ke dekat mana-mana yang you guys rasa ada macam blind spot. Okay, lepas tu letak lagi satu router. So hari ni I akan tunjukkan cara macam mana kita nak extendkan dia punya signal menggunakan router second hand. Jom. Okay guys, ni adalah contoh kabel yang kita tarik daripada atas main punya router. Kita haikan dia punya, kita apa, surutkan dia punya kabel tu menggunakan macam kabel trunking lah, kita panggil kan, dalam bahasa Inggerisnya kabel trunking, so that dia tak nampak berselerak lah. Okay, dia punya cat 5 ataupun cat 6 kabel. Alright, tengok dekat situ. Okay, dia punya kabel ni sampailah, saya cuba buka lampu, sampailah ke bawah ni. Yang ni kita tak set up lagi lah. Alright, dia dah dia punya router yang dekat printer, purposely untuk connect printer. Alright, so siapa yang, siapa-siapa pengguna yang apa nak, nak pakai printer, dia kena connect dengan wifi ni, dia akan dapat full speed internet. Yang buat, I akan unboxing D-Link DIR850L. Okay, ni adalah router second hand. Alright, yang I baru beli tadi, harga dia dah RM50-40. Okay, dekat Facebook Marketplace. Alright, so I akan tunjukkan cara-cara setup macam mana kita nak setup D-Link DIR yang saya baru beli ni, 850 ni, belakang daripada kita punya main router. Alright, ni adalah packaging yang baru sampai. So apa yang kita akan buat, kita akan unbox packaging ni dengan gunting. Right, so kita akan gunting. Ini macam first time kita gunting depan kamera. Nampak besar sikit. Bagus packaging omak ni. So beli dekat marketplace ni memang bagus sebab dia pack memang cun. So dekat sini I beli 2 biji. Okay, because 2 biji, because first kali yang router yang pertama ni I akan letak dekat bawah untuk connect dengan printer purposely, dan router yang kedua ni untuk kita letak dekat rumah baru. Right, so kita akan set up dua-dua router ni, okay, untuk jadi bridge punya device lah. Right, tapi untuk video ni I akan tunjukkan satu router saja. Okay, kalau kita tengok router ni, ni adalah model dia adalah D-Link DIR850L. Okay, router ni dia dibekalkan daripada selalunya Unify yang bagilah. Okay, Unify yang bagi. Router ni, apa yang saya boleh review, dia boleh support sampai at least 800 Mbps punya plan. Tak ada masalah. Okay, so router ni, dia datang, dia dual band. Yang pertama adalah 5GHz. Yang kedua adalah 2.4GHz normal band. Alright, dekat belakang ni kalau kita tengok, kita ada WAN port.
Okay, di mana selalunya kalau macam kita cucuk daripada modem UniFi tu, kita akan cucuk dekat internet punya port. Lepas tu dekat LAN 1, LAN 2, LAN 3 dengan LAN 4 ni, kita akan cucuk output. Maknanya kita akan cucuk smart TV lah, Android box lah. Kita akan cucuk kalau nak cucuk kamera ke, semua dekat sini. Ataupun nak cucuk switch lagi satu ke, semua dekat sini. Alright. So, function USB ni pula, kalau macam contohnya lah, kita nak buat macam satu cloud drive. Okay, kita boleh cucuk external hard disk dekat sini ataupun USB pen drive, so that kita boleh buat cloud drive. Boleh buat cloud drive dengan router function ni. So router ni memang function. Router ni memang kita boleh extendkan dia punya wifi punya signal, okay, menggunakan kabel, dan kita boleh dapat full speed. So kita akan, dalam video ni kita akan cuba buat speed test nanti lepas daripada kita habis kita punya setup. Okay, so this is the router. Router ni bulat. Okay, kita boleh tengok dia ada power dengan juga internet punya button. Dua button saja di depan, D-Link, dan kita ada empat port LAN, satu port WAN, power punya switch on off, dan juga dekat sini untuk masukkan adapter, AC adapter dia lah. Okay, so first kali apa yang kita akan buat, kita akan set upkan router ni. Okay, kita akan power on, kita akan set upkan router ni pergi ke PC tersebut lah. Alright, jom. Okay, so apa yang kita buat dekat sini, first kali kita tengok dia punya router ni. Okay, kita dah plug dia punya plug socket dekat belakang ni. Okay, and then apa yang kita buat, kita just ambil macam satu jarum ataupun pen kecil lah. Okay, untuk kita resetkan dia punya router terlebih dahulu. Firstly, bila korang dapat dia punya router ni, beli second hand ke apa, kita resetkan dulu, so that setting-setting dia akan restore kepada default punya setting. Alright, so kita akan reset. Dekat belakang ni dia ada reset punya button. Ada nampak tak reset kat sini? So apa yang kita buat, kita reset, tekan. So bila kita reset, dia akan ada warna sampai warna kuning lah. Okay, so kita boleh lepaskan. Dia akan blinking. Alright, and then kita akan biar sampai dia warna hijau. Okay, nanti kalau kita dah warna hijau, kita akan tunjuk lah. Alright. Okay, so sekarang ni kita akan ambil satu LAN cable. Okay, yang kita connect daripada PC, kita akan connect kepada belakang router ni. Kita letaklah dekat router LAN 1. Kita cucuk. Pop, dia ada bunyi macam tu. Alright, so bila ada bunyi, jom kita tengok dekat PC pula. Alright, so cucuk dekat LAN 1 eh. Okay, kita letak router ni kat sini. Kita pergi dekat PC. Okay, so sekarang ni kita dah masuk dekat dia punya gateway punya page ni. Kita enter, masukkan dia punya IP tu, 192.168.0.1. Okay, so first kali lepas kita reset dia punya router tu, untuk pertama kali memang dia akan bring bawa kita dekat dia punya main punya page lah. Okay, in which kita kena ikut dia punya initial setup. Alright, so kita just dekat sini, kita just ikut je dulu dia punya initial setup. Okay, just connect je. Okay, so bila kita start dia punya setting tadi tu, okay, so dia akan, kita tekan home page, kita akan pergi balik dekat page dia punya main ni lah. Alright, so bila pergi dekat main punya page ni, kita akan pergi dekat wireless dulu. Okay, dekat wireless ni apa yang kita akan buat, kita akan letak nama wifi. Maknanya dekat sini kita ada dual band lah, satu 2.4 GHz, lagi satu ada 5 GHz. Okay, so kita just letak dekat sini test wifi 5.2.4-GHZ. Ok, lepas tu password dia boleh letak, letaklah apa-apa password. 8 punya password lah, ABCD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok,
dia punya 5 GHz pun 5 GHz kita letak A, B, C, D 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa duduk rumah dekat boleh curi password aku eh. Alright. Okay, so kenapa dia ada dua band punya wifi kat sini? Okay, satu band ni 2.4, satu 5 GHz. 5 GHz ni selalunya dia punya frekuensi ni tinggi. Okay, dia punya frekuensi ni tinggi. So bila frekuensi tinggi ni, dia boleh capai speed yang lebih tinggi lah. Okay, kalau macam contohlah package korang adalah package 100 Mbps, dia punya depends on router. Tapi kalau router dia 850L ni, kalau macam package 500, dia boleh dapat dalam 290 average speed dia lah. Tapi kalau 2.4 GHz ni, kita boleh dapat average speed dalam 90 Mbps, 70, 80 macam tu lah. Nanti kita check dua-dua. Alright. So nanti kita akan buat test pakai LAN cable. Kita akan check berapa dia punya speed lah daripada router yang second hand yang baru saya beli ni. Alright, so kita dah set dia punya wifi 2.4 dengan 5 GHz. Kita save je. Bila kita save, dia akan ada masa untuk dia savekan dia punya inilah dia punya router ni bagi right. So kalau kita tengok dia punya wifi, nama dia test wifi 2.4 dengan test wifi 5 GHz. Okay, so kita pergi balik dekat home. Okay, ni adalah benda yang paling penting. Pertama sekali kita buat wifi. Okay, lepas tu yang kedua, apa yang kita akan buat, kita akan pergi kat setting, tekan dekat bahagian network. Alright, tekan kat bahagian network. Lepas tu dekat bahagian network setting ni, dia ada advanced setting belah kanan. Tekan je advanced setting ni. Lepas tu DHCP server ni kita disable. Okay, DHCP server ni disable. Okay, dia punya LAN IP address dia ni, okay, Dia kena ikut router main yang korang pakai. Contohnya kalau macam korang pakai D-Link juga, dia adalah 192.168.0.1. Okay, so itu adalah dia punya main IP address untuk main router. Kalau macam pakai TP-Link contohnya, mungkin 192.168.1.254. Okay, so contohnya lah macam saya sekarang ni, main IP saya untuk main router adalah D-Link. So kita akan pakai, kita akan letak dia punya range daripada 192.168.0.1. Okay, kita letak je lah berapa-berapa dekat sini, static IP lah untuk router ni dulu. So kita letak 192.168.0.20 lah katakan. Okay, kita buat 20. Alright, so lepas tu kita save. Okay, so biar dia save dulu. Dia biar dia tunggu. Okay guys, so lepas kita save, okay, lepas kita save, alright, tadi terus kita cucuk LAN cable macam mana saya tunjuk dekat video tadi tu. Okay, lepas tu terus kita pergi dekat kita punya PC. Kita buka balik command prompt. Alright, kita buka balik command prompt. First kali apa yang kita buat, kita akan buat, kita akan check kita punya default gateway punya IP. Alright, so apa kita akan buat, macam mana nak check default gateway punya IP? Kenapa nak check default gateway punya IP? Sebab kita nak check dia router ni, dia baca router IP apa. So kita buat dulu IP config. Okay, dekat sini kita, dia detect 192.168.0.1 lah. Okay, alright, so kita cuba try ping dia punya main router. So ping ni sangat berguna eh, kalau macam korang nak tengok sama ada connection korang okey ataupun tidak kepada main router. Alright, tengok connection dia, kita dapat average dia punya ni adalah 0 ms lah. Alright, 0 ms. Lepas tu kita dapat reply daripada router tersebut. So sekarang ni kita nak check sama ada kita punya PC ni dah boleh connect kepada internet ke belum. So kita cuba ping maybe YouTube
punya website. So bila kita ping YouTube punya website, kita dapat. Cuba kita ping speedtest.net pun ada, tak ada masalah. So maknanya dekat sini kalau dapat packet send 4 receive 4 ni, bermaksud tak ada loss. Okay, bermaksud memang ada internet. So apa yang kita buat, kita test dekat Google Chrome. So bila kita test, okay, kita guna TM lah. Okay, tm.speedtest.net. Okay, tm.speedtest.com ke apa? speedtest.tm.com.my. Maaf eh. Weh, tm. Okay, kita test. Ni test speed pakai LAN cable. Pakai LAN cable. Kita test 3 speed test dekat Okla dengan fast.com LAN cable. Right, lepas ni, lepas kita try dekat PC LAN cable, kita test pula dekat Wi-Fi. Okay, again. Tapi TM bagi lebih daripada 500 selalunya lah. Upload 100 Mbps, memang cun, memang cun Unify. Okay, so 3 test speed TM punya speed test, kita dapat 500. Alright, kita dapat 500. Hello guys, so sekarang ni apa yang kita buat, kita akan connect dengan Wi-Fi. Okay, kita akan connect dengan Wi-Fi dan check terus dia punya speed test lepas ni. Okay, so Wi-Fi bila kita tadi yang kita set, kita hanya set satu Wi-Fi saja. Okay, kita pakai yang 5G punya Wi-Fi, kita tak pakai yang 2.4. Okay, sebab ni untuk printer punya setup. Right, so sekarang ni apa yang kita akan buat, kita akan buka dia punya speed test punya application. Kita akan test dia punya Wi-Fi. Kita akan test banyak 3 kali eh untuk Wi-Fi. Kita akan tengok dia punya average speed Wi-Fi. Jarak dia daripada router main tu dekat dalam tingkat yang berlainan lebih kurang dalam 20-30 meter lah daripada router main tu kan. Okay, so this is cara yang paling murah yang aku fikir boleh improve kau punya Wi-Fi kat rumah. Router tu second hand, dealing DRR850, kau boleh dapat lah RM50-40. Pernah dulu aku jumpa RM30 second hand lah router tu. And then kau boleh beli kabel tu dalam 40 meter, 30 meter baru dalam RM30-40. Lepas tu kau buat lah sikit bagi cantik, settle. Kau ikut guide aku, kau boleh dapat enhance Wi-Fi kau dekat rumah tanpa menghadapi isu Wi-Fi lagging ke apa. Ni memang terus direct cable ni, tak cerita banyak. Okay, if you like the
video, consider to share, like and subscribe. See you next time, guys. Goodbye.